Hi guys, welcome back. So aku dah sampai dekat PD. Okay, this is Suite 18 punya villa. Stajul. Okay, organizer untuk kali ni punya family day for syndicate. Alright. Okay, kau tengok nampak kawasan dia. Sana. Lapang. Sini pun lapang. So actually kalau kat sini parking aku rasa boleh dalam 2, 4, 5, 6 ke 7 biji lah kereta boleh masuk kat sini kalau susun dia elok. Right. So ni dekat luar. Kita check out kat dalam. Right. So villa ni dia bagi 5 bilik. So assalamualaikum. So, this is the first room. Okay. The first room. First room. Ada satu bilik air. Alright. First room. Then dia ada dapur. Dapur dia bilik lagi. Okay, ini bilik belakang. Paling best guys, jalan sini ada pool guys. Pool. So ini view pool lah. Okay, and kita try masuk dalam balik. Kita masuk dalam balik. Okay, yeah, sekarang aku masuk dekat ruang tamu dia. So this is the ruang tamu for this villa. Say hi. Hi. Okay, this is Syndicate family. Okay. Syndicate family. Okay. So okay, ni bilik yang kedua. Okay. Bilik yang kedua. Bilik yang kedua. Tengok lah sini lagi. Bilik yang ketiga. Okay. Bilik kedua dengan ketiga tu tadi dia share lah bilik air dia. So bilik air dia dekat sini. Sekejap. Tak tahu. Ni lah bilik air. So pintu sana tu boleh tembus ke bilik yang nombor 2 tadi lah. Bilik yang ketiga. Alright. Eh, ni dah bilik keempat. Sorry je guys, bilik keempat guys. Ini bilik yang terakhir. Bilik yang kelima. Okay, bilik yang kelima. And bilik air dia dekat sini lah. Yes. Okay. So okay. Tu untuk review kat dalam villa ni. Eh, so detail pasal villa ni aku akan letak kat dalam description dekat bawah. Jangan lupa like, share and subscribe channel aku. Support. Satu lagi tempat sebelum aku terlepas. So villa ni dia memang sediakan tempat untuk barbecue guys. Dia ada bagi ni peti ais, dia bagi, dia bagi letak kipas kat sini. Kipas. Oh. Mesti bising ni kan. So ni tempat nak bakar barbecue dia. Okay, barbecue dia kat sini. Dia memang dah siapkan lah. Dia punya peralatan untuk barbecue semua komplit lah. Siap, siap, dia siap bagi 3 kilo arang lagi. So okay. Itu dia. Jejaka yang bertungkus lumus untuk menjayakan aktiviti ni.
Alright. So okay. Let's go. Kita jalan ke belakang. Okay, dia punya owner memang okay lah. Sampai kat sini dia explain kan apa yang korang boleh buat, apa yang korang tak boleh buat. Okay, so ni pool. Jalan dekat tepi pool. Pool dia boleh mandi sampai malam. Dia dah siap bukakan lampu. Alright. Okay, jalan ke sebelah sana. Okay guys, sebelah sini ada pokok. Aku rasa ni pokok mangga lah. Eh, pokok mangga. Eh, ni pokok mangga. Jalan. Lapang, kalau korang buat aktiviti family day kat sini, okey lah. Sebab dia ada kawasan kat sini. Ni semua korang boleh buat aktiviti lah. Luas gila. Selesa. Owner dia peramah. Dan tempat dia memang bersih lah. Memang dia jaga betul-betul bersih. Alright. So korang sekali lagi jangan lupa like, share, comment and subscribe. Untuk korang support aku lah untuk buat video yang selain kan, yang lain daripada lain. So kita jumpa lagi dekat next video. Peace yo. Bye.